Ini adalah hasil membuat rangka lampu jalan seperti ini menggunakan pipa 3/4 medium A dengan menggunakan pelat strip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya, Sumber Rizki Teralis. Seperti biasa, untuk video saya adalah video tutorial dan pengelasan. Untuk video hari ini yaitu membuat rangka untuk lampu jalan menggunakan pipa 3/4 dengan medium A. Oke, sebelum kita lanjut ke video berikutnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Juga pencet tombol loncengnya untuk menotifikasi video-video saya selanjutnya. Langsung saja kita let's go. Untuk membuat rangka lampu jalan ini, untuk panjangnya yaitu 150 untuk yang lurus, untuk bagian elbunya itu 40 cm, jadi semuanya 190. Untuk lingkaran yang menggunakan pelat strip, ukurannya diameter 25 atau disesuaikan dengan tiang listriknya, atau dipaskan dulu biar pas, nanti biar nggak susah untuk memasangnya. Thank you.
Setelah semuanya sudah dilas untuk bagian pipanya, sekarang tinggal pasang untuk lingkarannya, yaitu yang menempel ke tiang listriknya, itu menggunakan plat strip dengan ukuran diameter 25 atau disesuaikan dengan besar kecilnya ukuran tiang listriknya. Dikarenakan untuk tiang listriknya beda-beda, jadi bisa disesuaikan untuk lingkaran plat stripnya. Untuk bagian belakangnya dibor dulu, dikasih baut biar nanti untuk pemasangannya nggak ribet atau nggak susah. Untuk pengelasannya saya menggunakan kawat elektroda 2,6 dengan ampere 120, dikarenakan untuk bahannya cukup tebal sekali biar kuat dan biar hasilnya maksimal. Demikian untuk teknik membuat rangka lampu jalan menggunakan pipa ukuran 3/4 dengan ketebalan 2,5 mili atau medium A. Makasih untuk semuanya yang sudah nonton video saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu, salam sukses selalu, salam silaturahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.